Berikut ini merupakan hasil pertandingan Piala Presiden 2022 hari ini, beserta klasemen top skor dan top assist serta jadwal selanjutnya Piala Presiden 2022. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut hasil Piala Presiden 2022 hari ini, Jumat tanggal 17 Juni 2022. Dewa United harus puas bermain imbang 2 sama versus PSIS Semarang. Persib Bandung berhasil menang 3-1 versus Persebaya Surabaya. Berikut daftar klasemen sementara Piala Presiden 2022. Untuk grup A di peringkat pertama ada PSIS Semarang dengan torehan 4 poin. Di peringkat kedua ada PSS Sleman dengan torehan 4 poin. Dan di peringkat ketiga ada Dewa United dengan torehan 1 poin. Selanjutnya untuk grup B di peringkat pertama ada Borneo FC dengan torehan 3 poin. Di peringkat kedua ada Barito Putra dengan torehan 1 poin. Dan di peringkat ketiga ada Rans Nusantara FC dengan torehan 1 poin. Selanjutnya untuk grup C di peringkat pertama ada Persib Bandung dengan torehan 4 poin. Di peringkat kedua ada Bayangkara FC dengan torehan 4 poin. Dan di peringkat ketiga ada Bali United dengan torehan 1 poin. Dan yang terakhir untuk grup D di peringkat pertama ada Arema FC dengan torehan 3 poin. Di peringkat kedua ada Persikabo dengan torehan 3 poin. Dan di peringkat ketiga ada PSM Makassar dengan torehan 3 poin. Berikut daftar top skor sementara Piala Presiden 2022. Di peringkat pertama ada Carlos Fortes dari PSIS Semarang dengan torehan 2 gol. Dan disusul oleh Nofri Setiawan dari Bali United dengan torehan 2 gol. Berikut daftar top assist sementara Piala Presiden 2022. Di peringkat pertama ada Frendy Saputra dari PSIS Semarang dengan torehan 2 assist. Dan disusul oleh Wawan Febrianto dari PSIS Semarang dengan torehan 2 assist. Berikut jadwal pertandingan selanjutnya Piala Presiden 2022.